Naskah dan sutradara Kadir Sonia Wijayanti dari komunitas Mahima bersama Teater Balai Agung. Berkisah tentang Nyoman Rais Rimbun sejak usia kanak hingga dewasa, bagaimana Nyoman Rais Rimbun belajar dengan sangat tekun tentang adat dan budaya Bali di bawah pengasuhan kakek dan bibinya. Nyoman Rais adalah anak yang cerdas, ingin tahunya tinggi, karakter kuat dan teguh pendirian. Suatu saat ketika Raden Sukeni ditugaskan ke Singaraja untuk mengajar, dia datang ke Balai Agung dan tak sengaja mengenal Rai. Namun cinta mereka seperti telah ditakdirkan untuk menyatu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Dari cinta mereka lahirlah Bung Karno Putra Sang Fajar. Baik hadirin, mari kita saksikan bersama pementasan teater Kisah Cinta Nyoman Rais Rimbun. Selamat menyaksikan. Nyoman Rais Rimbun namaku. Aku dari utara, muasal segala cerita, awal segala mula dari kata, doa, mantra hingga jiwa.
Dua, empat, satu, dua.
Raden Sukendi adalah seorang guru dari Jawa yang ditugaskan di Sekolah Rakyat pertama di Singaraja. Raden Sukendi sangat menyukai adat istiadat budaya Bali. Dia sangat menikmati berjalan-jalan di seputar Balairu. Raden, sahabatnya kami adalah pemuda Balairu yang senantiasa menemukan anak-anak di sementara itu, anak-anak Balai Agung sangat riang gembira bermain-main di halaman banjar Balai Agung. Mereka bermain permainan tradisional yang sangat mereka gemari. Thank you.
di rumah Pak Jerman, Mama dan Nari, belajar berjaringan untuk persiapan kondangan di Purwi Sebaranmu. Mereka telah mempersiapkan upacara jauh-jauh hari sebelumnya untuk keperluan kondangan. Yeah.
Oh,
Saat itu Raden melemparkan sebuah rumah. Eh, kampung kiri-kiri kepentingan urusan makin peraturan untuk mendak hewan urusan dengan dia. Oh, makin sementara itu rakyat terbang tetap berlanjut. Rai dan Raden tetap sapa. Thank you.
Raden Sukeni, tak mampu lagi menghapus bayang memanggil serigan dari benaknya. Jadi, sejak pertemuanku kemarin dengan Nyoman, bayangan Nyoman tidak dapat hilang dari pikiranku. Raden sedang jatuh cinta. Kalau begitu, apakah aku bisa meminta bantuanmu? Bisa, Raden, bisa. Bisakah kau menyampaikan surat ini kepada Nyoman? Tentu bisa, Raden. Kalau begitu, saya langsung lemah. Baik, terima kasih, Kalen. Raden Sukeni telah menyampaikan perasaannya kepada Nyoman Rais Rimen melalui suratnya. Nyoman! Berharap Nyoman! Rai adalah jodohnya. Nyoman! Ya? Nyoman! Ya? Aduh!
publik. Adi lagi? Nyonya? Ada Maut Salih? Ada surat? Dari siapa? Surat dari Raden untuk Nyoman. Mana? Kasih Nyomannya? Hanya untuk Nyoman. Untuk ya. Latri mana? Hanya untuk Nyoman. Nanti Latri beli kalian yang lain. Ya. Latri tidak mau beli kalian. Nyoman! Nyoman! Aduh, ada apa Latri? Kenapa berteriak-teriak? Kesini sebentar. Ada apa? Ada hal penting yang mau aku sampaikan. Ada apa? Ibu, lagi berharap datang ke sini.
Raden Sukemi. Ini untuk menyampaikan pesan dari Raden Sukemi untuk keluarga Bunda Balai Agung. Kenapa? Bahwa Raden Sukemi sudah membawa dari Nyoman Resri di mana dia sekarang? Sekarang dia berada di kantor polisi. Di kantor polisi? Ayo, 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 keluarga Balai Agung datang ke sini untuk menjemput Nyoman Rais Rimbun. Kami jemput bawa pulang ke Balai Agung. Oh, untuk itu sekarang Nyoman sudah kawin lari. Tapi atas dasar suka sama suka, maka dari itu sekarang mereka dalam perlindungan kami. Pak Polisi, saya adalah kakeknya Nyoman Raiser Imban. Saya berhak menemui cucu saya, menanyakan apa dia kawin betul-betul cinta sama cinta atau dipaksa. Saya mau tahu tentang hal itu. Untuk itu tidak boleh. Tapi dengan satu syaratan, tidak boleh ada kekerasan di sini. Tunggu sebentar, saya akan panggilkan. Baik. Nyoman, Raden, mohon keluar. Ini dari pihak keluarga ingin bertemu dengan Raden. Nyoman, kau sangat kecewa dengan tingkah lakumu. Sepertinya kau tidak pernah mengajarkan sopan santun, tata krama, kejujuran. Kenapa kau lari kawin tanpa memberitahu saudara-saudaramu? Kamu seenaknya sendiri. Tak pernah menghitung bagaimana perasaan keluargamu di Balai Agung. Maafkan saya, Pekan. Saya betul-betul mencintai Raden. Saya belajar banyak darinya. Saya sangat ingin menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami kelak. Betul itu, Nyoman. Apa kamu tidak dipaksa? Tidak, betul, Pekak. Tidak ada paksaan dalam hubungan kami berdua. Kami berdua benar-benar saling mencintai satu sama lain. Mohon, Pekak. Mohon beri kami restu. Jalan yang baik. Mohon, Pekak. Baiklah, baik, baik. Kalau kamu berdua sudah menyatakan saling cinta-mencintai, teruskan perkawinan kalian. Tapi ingat, Nyoman, mulai saat ini, secara adat, kamu lepas dari Balai Agung. Ikuti adat suamimu agar keluargamu menjadi tenang. Sampai Nyoman,
Suatu saat kalau kau ada masalah, kirim surat ke balai aku. Begitu, karena pihak keluarga sudah bisa menerima, maka dari itu masalah ini saya anggap sudah selesai. Tapi dengan Raden, karena Raden sudah menyebabkan keresahan sekaligus keributan di depan ini, Raden tetap dinyatakan bersalah dan dikenakan sebesar 25 ringgit dibayar di rat kerde. Bagaimana Raden? Baik, Pak. Saya menerima denda itu. Kalau itu, seluruh masyarakat Balai Agung silakan kembali ke rumah masing-masing. Ayo, kita pulang kembali. Sudah. Latri, ini sudah karmanya. Biarkan dia berjalan Raden, mengikuti jejak karmanya. Kita pulang. Nyoman dan Rai. Telah melahirkan ya? Anak kedua. Nyoman bersurat kepada keluarga Galeopo. Surat keluarga Galeopo dari Jawa kepada keluarga. Baik Pak, Rami, saya akan sampaikan. Terima kasih Pak. Iya Pak. Surat dari Blitar itu membuat semua keluarga Balai Agung menumpahkan rindunya. Peka! Ada apa? Peka, ini ada surat dari Jawa untuk keluarga Balai Agung. Surat dari Jawa? Iya, Peka. Ini dikirim oleh Raden Sukim. Bawa tempat kakek. Panggil keluarga semua. Ini surat datang dari Jawa. Ada surat dari Jawa, yuk dengerin. Ya. Ini surat dari Jawa. Mari kita dengarkan surat ini bersama-sama, ya. Kepada keluarga besar Balai Agung di Singaraja, Bali. Kami doakan keluarga di sini dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Dan kami di Jawa juga dalam keadaan baik-baik. Kami kabarkan bahwa telah lahir putra kami yang kedua. Pada pagi hari bertepatan dengan meletusnya gunung Kelut, gunung Rebol Jawa. Pagi hari bertepatan dengan letusnya gunung-gunung telah putra itu akan menjadi seorang putri. Adalah penentu kemerdekaan bangsa.
perjuanganmu akan sangat panjang sekali. Ini adalah awal dari kemerdekaan bangsa kita yang sesungguhnya. Kau tetap harus berjuang dan terus berjuang suka. Sekarang, tunaikanlah kewajibanmu memproklamasikan kemerdekaan ini. Ibu bersuara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!